Selamat datang di Koma Channel. Disney bermatematika. Nah, sekarang kita main-main dikit nih. Ini bagus nih sebenarnya soal nih. Ini ada luas, ada luas, ada luas, ada luas, ada luas, ada luas. Tapi x-nya ini gak ketahuan. Berapakah nilai dari x plus y itu? Sebelumnya gue bakal ngasih materi dulu ya. Sekarang kita akan ngebahas perbandingan dari luas. Oke, jadi misal ya, gue punya segitiga sembarang gitu. Gue punya segitiga sembarang. Nah, misalkan kayak gini. Di sini panjangnya A, di sini B, tingginya itu T misalkan. Tingginya itu T. Di sini luas 1, di sini luas 2. Jadi kan perbandingan antara luas 1 dengan luas 2 itu kan A, kalau luas 1 kan A kali T per 2. T per 2. Luas 2 B kali T per 2. Nah, karena di sini sama-sama memiliki T per 2, di sini sama-sama memiliki T per 2, sehingga habis nih T per 2. Habis T per 2-nya, sehingga sebenarnya perbandingan antara luas yang memiliki tinggi yang sama itu hanya membandingkan alasnya aja. Alas banding beta. Sehingga di sini tuh untuk soal kayak gini, perbandingan antara ini dengan ini itu 4 banding 3, Bro. Karena 40 banding 30. Jadi perbandingan itu 4 banding 3. Jadi karena di sini perbandingannya 4 banding 3. Nah, ini nih. 4 banding 3, sehingga luas ini pun yang ini, luas yang ini ditambah dibandingkan dengan luas yang ini itu sama juga 4 banding 3. Sehingga 84 tambah 40 plus Y per 4, karena panjangnya ini 4, alasnya itu 4 maksudnya, 30 plus 35 plus X per 3. Jadi kalau gue kalikan dulu, jadi ini 124 plus Y per 4 sama dengan 65 plus X per 3. Nah, kalau gue kalikan, ini lu bisa pakai kalkulator, hasilnya 372 plus 3Y sama dengan 260 plus 4X. Sehingga 3Y sama dengan 4X min 112. Atau gak usah min deh, kayak gini aja deh. Plus, sini 112 plus 3Y sama dengan 4X. Ini pernyataan pertama. Dengan cara yang sama, jadi kalau yang ini, sebenarnya ada tiga di sini. Ada ini banding ini, terus bisa juga kan ini banding ini, terus bisa juga ini banding ini. Nah, gue pakai yang ini aja deh, BC gitu. Sehingga perbandingan antara B, misalkan di sini apa ya, M gitu ya. Perbandingan antara BM dengan MC itu kan 35 banding X. Sehingga luas dari ini, luas dari ini nih, nah 40 tambah 30 tambah 35 banding dengan ini, hasilnya 35 per X. 40 plus 30 plus 35 dibandingkan dengan 35 itu sama dengan ini nih, sorry, X plus Y plus 84. X plus Y plus 84 itu dibandingkan dengan Y, oh X, sorry, X. Ini hasilnya 105. Nah, kalau dicoret, hasilnya ini 3. Sehingga 3X sama dengan X plus Y plus 84. Di sini 2X sama dengan Y plus 84. Oke, jadi udah kayak gini nih. Inilah langkah kedua. Sorry, apa? Pernyataan kedua. Ada pernyataan kayak gini, ada pernyataan kayak gini. Gampang lah ini, gampang lah. Ini menggunakan SPLDV. Kalau misalkan gue kalikan ini 3 supaya 3Y-nya di sini habis, sehingga ini 6X sama dengan 3Y. Kalau pakai kalkulator ini hasilnya 254. Habis itu yang satu ini masukin ke sini. Bukan masukin, eliminasi gitu. 112 plus 3Y sama dengan 4X. Nah, kalau gue tambahin semuanya, sehingga di sini habis, ini habis jadi 2X, ini habis karena 3Y, itu sama dengan 254 kurangi dengan 112 itu 140 ya. Sehingga X-nya itu sama dengan 70.
Nah, kalau X-nya ada ketahuan 70, masukin ke sini. Nanti lu dapat Y-nya itu sama dengan 56. Hingga kalau ditambahin, ya hasilnya 112. Sorry, 126, sorry. 126. Kayak gitu, bro.